Iki. Iya. Ora engko saranane. Oh, enggak, gua si anyar. Oh, gua si anyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iki opo iki? Teman-teman, minta posting. Ini main ke tempat Mas Sabtu hari, ternyata dekat sekali dengan Tengkleng Hua. Tadi nyoba Tengkleng Hua. Ini sambil memvideokan mobil yang sudah dia modif. Tetapi karena nggak dimodif, dilengkapi semua. Dilengkap, di-upgrade. Di-upgrade. Beliau mau ganti ke Serena karena ingin agar ibu lebih nyaman, kan, Mas? Iya, Om Budi ini kan Om Bu. Agar ibu lebih nyaman. Jadi ini mobil, iya Mas Wahid, sudah 3 tahun pas. Kilometernya baru 20.000. Jarang keluar kota ini makanya. Ya kalau mau di Lego monggo di Lego. 225 ya, nego toh? 225 pasti nego bisa turun. Karena head unitnya sudah yang Android. 10-in. Jadi bisa YouTube, bisa Spotify, semua tinggal klik tuh habis nyambung. Okay. Canggih bisa. Apalagi yang di-upgrade. Joknya sudah lapisan kulit semua. Kan kalau yang expander standar kan enggak belum dapat toh. Iya, fabrik. Ya, wis kayak gitu semua. Belum pernah, alhamdulillah belum pernah ditabrak dan belum pernah tabrakan. Amin. Ya, masih ya, tinggal pakailah pokoknya. Oke. Okay. Plat nomor ini aku lihat ya, Mas. Kita lihat bareng-bareng. Jerone. Ya jerone toh. Wah, langsung kan posting hari ini. Kilometer baru 20.000. Kilas teman-teman start stop steer tentu masih rapat karena kilometer juga 20.190. Android tipe head unit floating 10-in Android. Ya nggak banyak yang bisa saya sampaikan karena ya kalian tahu sendiri 20.000 mau seperti apa. Apalagi sih upgrade-nya? Yo, ya karpetnya udah karpet. Karpet mi. Itu loh yang itu nah. Karpet mi toh ini. Enak karpet mi karena tidak berdebu. Jadi debu itu tidak naik. Betul. Deskripsi segala macam nanti tak tampilkan dan di deskripsi. Dipakai sendiri bukan mobil rental. Rental ya wis luweh toh Mas mestine. Ultimate. Yo, burine resik kayak ngene, interior bersih. Lah ya, emang dipakai keluarga aja kok. Oke. Deskripsi lengkapnya ini tak taruh di kolom deskripsi. Oke, ya teman-teman. Gua, kalian tinggal siapkan, baca di situ sama tak kasih nomornya. Nomornya siapa nanti? Boleh. Mas Sabtu hari ya. Karena. Sab. Ini pas makan kesini. Yeah. Yo, nek lihat kondisinya, catnya sebagian malah masih banyak yang ori teman-teman. Ori semua, ada lecet depan wajar. Semua es. Oh iya, 50% mulus lah pokoknya. Mobil ini diposting di Facebooknya beliau, Facebook dan IG-nya beliau. Lacet ini tuh. Oh ini hilang, ini kompon hilang nih. Di kompon hilang. Gitu ya teman-teman, langsung tak posting hari ini. Thank you. Merci. Nyoba mobilnya Mas Wahid. Kelasnya Mercy. Keri orang. Nah mari kita racuni teman-teman. Tapi sudah ngomong kurang begitu suka katanya sedan, karena sedan kecil sempit. Istriku ya gampang mabuk nih sedan. Wah, ngambilnya Serena sama Expander. Ada satu lagi tadi Outlander Mitsubishi semua. Ini nanggung ngebut enak Mas. Oh iya lah. Bensinnya irit atau orang? Bensinnya bisa irit, bisa boros. Oh iya tahu. Orang itu kan eco, eco di eco lagi. Oh mana tahu? Jadi eco pertama dimatiin, ini masih eco. Nanti ada mode sport, jadi nak gue gas-gasan. Spare part ini, spare part ini. Spare part urung dandan nih. Urung kepikir. Urung dandan, urung kepikir akhir wah itu. Iya. Ini mobil Eropa cah, kayak gini cah. Neng semua orang kok nyoba mobil DMV ini sepayu nih Mas Wahid itu gonta ganti mobil bakul kok plus gue pengalaman barang mobil semau kamu ya nih fashion ya dijual fashion dijual kalian yang punya profesi pengen jadi profesi jual beli mobil belajar sama Mas Wahid menang nyoba sekaligus apa gue ya badi wis ah marai keracunan kok.